Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedamaian dan keharmonisan antar umat manusia adalah salah satu misi suci diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berinteraksi, berhubungan dengan umat manusia yang berbeda-beda, baik dari sisi suku, perbedaan ras maupun agama. Karena memang kebinekaan, perbedaan itu adalah salah satu sunnatullah, kehendak Allah yang kita tidak mungkin bisa menolaknya. Allah sendiri berulang kali menegaskan di dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa seandainya Dia berkehendak, maka seluruh umat manusia ini akan dijadikan satu umat. Tetapi nyatanya Allah memiliki kehendak lain, bahwa umat manusia di muka bumi ini diciptakan secara berbeda. Perbedaan agama, perbedaan bangsa, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Oleh karena itulah Allah menegaskan kepada Kanjeng Nabi bahwa beliau diutus oleh Allah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itulah sudah seharusnya kita sebagai umat muslim menjadi pelopor yang terdepan untuk menghadirkan kedamaian, membina keselarasan, menciptakan keharmonisan demi kemaslahatan hidup kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.